Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita lagi di semak-semak ya. Wah, ternyata mantul juga nih buat teman-teman yang belum subscribe channel Yan Starking atau Celamito TV. Subscribe bukan subscribe, itu gratis. Bete di rumah menonton kita. Nah, ini gimana, ini ada lagu yang kira-kira bisa menjadi baper nggak ini? Baper malah sedih. Hah? Nah, itu justru. Waduh. Coba kita kita minta lagu tentang rindu ya. Tentang rindu ya. Oke, coba. Hanya rindu. Oh, hanya rindu. Kira-kira gimana saat si Risma membawakan sebuah lagu ini? Jangan sampai subscriber skip ya, karena mungkin ini momen yang terbahagia, tersedih, terdalam, pokoknya terdalam lah, yang bisa buat Risma mungkin merasa klepek-klepek. Itu kan air terjun, air mata. Air terjun. Oke, langsung. Walau hanya sebentar.
Terus Mak, saya boleh nanya nggak biar subscriber itu tahu gitu loh ya. Kira-kira kira-kira dengan lagu ini tuh ada apanya? Kenapa setiap nyanyi lagu ini itu Risma itu bisa nangis? Kayaknya lagunya berkesan banget gitu. Kayak menceritakan sesuatu yang sudah pernah terjadi. Coba tadi. Kita cuman pengen tahu ya, kita pengen tahu dan mungkin subscriber biar nggak penasaran dengan setiap lagu ini kok nangis ada apa gitu. Coba. Anak apa? Ini ngupun dong. Ya kayak di lagu rindu. Rindu. Kan dia ada di sini. Kan dia di sini tuh. Enggak. Rindunya sama siapa coba? Iya, jelaskan. Ini iya, biar enggak salah paham loh para subscriber. Sedangkan kamu pacarnya di sini. Sama papa, sama almarhum nenek. Terus gimana? Apa yang kamu rasakan? Gak tahu. Hah? Orang tiba-tiba ingat. Tiba-tiba ingat. Ingat dulu pas kecil. Oke, terima kasih. Cukup sekian videonya, disambung nanti.